Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapak surga yang bakal. Tolong Tuhan bimbing ke tempat tinggi di harta. Belum pernah lagi yuk. Siap satu diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku di tengah perang dari dunia menakutkan hatiku. Setiap langkahku untuk Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku di hartanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang yang mantinya, ayo.
Yesus dalam besar di dalamku selama-lamanya. Yesus tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dimujikannya. Kasih dan damai.
kami itu hati kami yang lega. Tuhan bersyukur Tuhan buat kebaikan kita, buat ampun dan kehidupan kami. Amin. Ya, jika dia mau menyaksikan kebaikan Tuhan, jika kita cari kebenaran di Tuhan, saya menyaksikan kebenaran Tuhan. Jadi saya yakin dia pasti nanti kerjanya endingnya akan baik. Hari, ya dua minggu, satu minggu yang lalu. Jangan bercampur.
seorang perempuan Pak, maaf, dia orang bertanggung, orang cantik, orang berpendidikan. Sampai dia bilang, kami ini orang pegawai. Tapi gak ada bapakku, kami orang miskin, kami orang tidak berpendidikan, mungkin ibu orang lebih hebat. Tapi caranya, cara mereka, saya tidak pendidikan. Untung, disinilah saya rasakan ya, dengan komunitas ini kita bisa berkoalisis, di mana saya melihat kerendahan hati teman-teman, bagaimana menyikapi masalah. Waktu dulu saya arogan, terus senang. Saya kalau sudah ada masalah kayak gitu, saya yang mungkin duluan melaju. Tapi kok Tuhan itu membiarkan saya duduk, tidak berdiri dan tidak marah-marah. Saya bilang bisa kan diselesaikan dengan damai. Jadi kalian yang berdua yang punya tanah ini ya bu, nanti selesaikan dengan damai. Yang tidak memiliki dan tidak punya kepentingan malah nyari bu. Akhirnya berterus. Jadi saya sudah diam nih, sudah. Jadi pergilah ibu itu jauh dari kami. Terus saya bilang bu, maaf saya bilang. Nah, kalian tahu kan ya kesibukan masalah ini. Saya bilang tanah ini asalnya dari orang tua saya. Baru ibu itu pikir lagi. Ini dia nggak berani lagi telepon saya, tapi langsung ke kelurahan. Jadi saya minta dukungan doa, semoga semuanya bisa diselesaikan. Bukan semoga, dia pasti semuanya bisa diselesaikan. Hari Senin ini kami mediasi lagi. Karena waktu mediasi itu mereka tidak datang. Datangnya setelah kami sudah kumpul 2 jam setengah minggu, mereka baru datang. Apakah itu mereka mau mempersulit atau memang mereka mau membuat permasalahan? Cuma saya nggak tahu. Tapi intinya saya yakin Tuhan itu ada di pihak saya. Karena saya yakin dengan komunitas ini saya bisa berbagi, di mana teman-teman juga bisa, rekan-rekan juga bisa mendukung saya dalam doa, sehingga semuanya bisa dengan damai, diselesaikan dengan damai. Karena tanah itu masih ada, cuma cara mereka yang datang ke rumah dengan kekerasan, dengan tidak ada sopan santun. Tapi ya itu tadi Pak, saya karena ada komunitas ini, mungkin saya di sini kita Pak, di saya dibentuk untuk menjadi orang yang sabar. Dulu saya pokoknya kalau ada masalah sedikit saya udah arogan. Malah bapak yang sabarin saya. Sekarang saya bapak yang mulai arogan karena marah. Iya. Karena istrinya dimentak, ditunjuk-tunjuk di muka, dibilang mau dilaporkan. Saya bilang silakan, tapi saya tidak cuma khusus ini masalah. Tapi saya yakin semuanya pasti akan berlalu dan semua kegiatan yang terbaik masalah ini akan selesai dengan baik. Ya, itu aja. Yang banyak di gereja. Ya, makanya itu. Ayo.
Perikop yang saya ini saya kasih judul berbagai karunia dan pilihan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengerti karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Kebanyakan setiap kita mungkin ada yang bingung apa sih itu karunia. Nah, karunia itu adalah bicara tentang talenta, semacam talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, ini sebagai contoh yang real ya, teman-teman yang ada di toko. Apa sih yang ini yang itu karunia? Karunia itu seperti ini. Teman-teman di toko, ketika ada customer datang,
apa yang harus teman-teman lakukan, bukan hanya hidup tapi melayani ya, melayani. Selain itu kan bicara di masyarakat karunia, karunia Tuhan untuk setiap kita apa, memiliki budi pekerti dalam hal memprospek customer kita. Contoh dia mau ya, teman-teman tahu lah gimana caranya menawarkan suatu produk supaya meyakinkan customer supaya mereka merasa puas dengan apa penjelasan kita. Sama seperti itu juga kita di dalam Tuhan, itu di dalam Tuhan kita juga perlu yang namanya mengerti karunia apa yang kita miliki. Dan saya bersyukur di tempat ini banyak teman-teman yang juga melayani, dan juga banyak juga dari kita belajar gitu. Contoh yang hari-hari ini saya renungkan, Tuhan apa sih arti dari karunia ini. Hanya saya mulai membaca dan luar biasa saya termasuk Tuhan kasih karunia apa ya, karunia iman. Jadi, iman yang tumbuh dari perenakan Tuhan, mengenalkan Tuhan seperti itu. Yang pertama, berapa banyak kita yang mengerti tentang karunia-karunia yang sangat menyenggol dalam pribadi kita. Kita baca, ada yang punya kita di HP? Ada yang punya di HP? Kalau nggak ada, nah kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7. Kalau nggak ada, boleh bantu baca. Ada? Oke, saya bacakan saudara. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Ada berbagai macam karunia tetapi rohnya sama. Ayat 5, ada berbagai macam pelayan tapi Tuhannya sama. Dan ada berbagai macam pekerjaan ajaib tetapi ilmunya sama. Mengerjakan semua itu di dalam semua orang. Ayat 7, namun kepada masing-masing diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih setiap kita sebagai orang percaya bukan serta-merta hanya sebagai anak, tetapi kita juga sebagai pelaku. Sebagai pelaku firman itu sendiri. Pelaku firman. Apa sih kok pelaku firman? Ya, pelaku firman dalam artian mengerjakan apa? Setiap pekerjaan yang dan Tuhan ini Tuhan pilih gitu. Setiap kita ini Tuhan pilih. Gak ada yang serta-merta kita, oh saya datang ke dunia ini saya milih gitu. Tuhan, saya mau dilahirkan ke dunia. Nah, kan seperti itu. Tidak mungkin. Tuhan sudah pilih setiap kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik demi kemuliaan Bapa. Contoh, kita memiliki karunia berkata-kata. Berbuat kita mungkin tidak sadar, jadi setiap karunia itu perlu diuji. Saya termasuk orang yang maksudnya dulu itu orang yang tidak percaya namanya karunia. Jadi dulu kalau melihat orang berbahasa roh waktu saya masih remaja, saya melihat orang berbahasa roh sudah orang gila itu. Waktu itu saya belum mengerti. Setelah saya mengerti, oh luar biasa sekali. Ternyata itu dahsyat kuasanya itu. Kami berbuat, bermanifestasi dan lain sebagainya. Dan sampai adanya karunia jawatan, karunia menafsirkan, karunia melayani. Banyak sekali kalau kita bedah ini tidak akan habis sore hari. Tapi saya percaya setiap kita memiliki karunia, yaitu karunia yang pasti karunia melayani dan karunia menikmati. Menikmati apa? Kebaikan Tuhan. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, sudahkah saudara menguji setiap karunia yang saudara miliki? Cara mengujinya sebanyak untuk menguji karunia itu sepele aja. Seringkali ketika kita memiliki karunia itu kita tidak sadar. Kalau saya punya karunia satu, karunianya melayani ini jadi karunianya belum mengajar. Jadi setiap
kita itu bisa lebih memiliki karunia lebih dari satu. Seperti itu. Karena bicara karunia itu bicara setiap orang yang memiliki karunia, dia adalah pribadi yang memiliki hati dan sifat yang tulus sebagai bersaudara. Seperti itu. Kita baca lagi 1 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 11. Kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman. Ya, setiap kita diberikan iman. Iman secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Nah, habis itu kepada yang lain oleh roh sama diberikan karunia kesembuhan. Jadi Saudara, Bapak Ibu Saudara, siapapun sudah diberi kuasa untuk mendoakan. Kita jangan ragu, sebagai anak Tuhan kita jangan ragu untuk mendoakan. Ketika temanmu sakit, urutkanlah dalam nama Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Intinya, roh ketaatan itu perlu diuji. Jadi saudara kalau hendak melakukan karunia kesembuhan, ya saudara menguji kamu itu, mendoakannya. Berbicara sembuh atau tidak itu berbicara Tuhan yang berbicara. Dan berbicara iman, kan imannya tadi juga sama. Tergantung yang didoakan itu imannya sama enggak, gitu loh, sejalan enggak sama saudara, kan seperti itu. Nah itu bicara masalah pilihan. Kepada yang lain, ayat 10, kepada yang lain mengadakan berbagai mujizat. Kepada yang lain juga nubuat, kepada yang lain juga berbagai roh. Kepada yang lain juga berbagai jenis bahasa lidah. Dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Nah, kebetulan saudara seperti Pak Yeyen itu, dia mempunyai adanya karunia menafsir. Menafsir apa namanya? Menafsir mimpi. Tapi setiap yang menafsirkan Pak Yeyen itu akurat, pernah diuji dulu. Yes, nah makanya setiap karunia itu perlu diuji. Perlu juga ada teman sharing. Untuk menguji itu enggak bisa serta-merta dengan pendapat sendiri, tapi kita harus sharing. Sharing kepada teman, kepada ini. Nanti didoakan tuh. Ketika sudah didoakan, pasti nanti kita akan semakin namanya diberi impresi, diberi apa namanya kayak semacam connect itu sama apa yang dialami sama teman itu, apa yang ditafsirkan seperti itu. Dan 10, namun ayat 11, namun semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang membagi-bagikan kepada setiap orang yang seperti yang dikehendakinya. Setiap kita punya kuasa, setiap kita punya talenta, setiap kita diberi hikmat, pengetahuan, akal budi. Amin saudara, mobil saudara. Amin. Nah, dan poin yang ketiga, apa poinnya? Nah, Rasul Paulus berkata di dalam hal melayani, dia bilang di dalam Yohanes 12 ayat 26, jika seorang melayani aku, hendaklah ia mengikut aku. Dan di tempat aku berada, di sanalah pula pelayan-pelayanku harus berada. Jika seorang melayani aku, maka ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti sekali, setiap kita ini dipilih Tuhan, sudah ditentukan Tuhan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi setiap kita wajib untuk melayani, tidak dibatasi oleh gereja, tidak dibatasi oleh apa komunitas apapun, tapi intinya demi kemuliaan Tuhan. Fokus utamanya harus benar, fokus utamanya Tuhan, bukan kemuliaan pribadi, kemuliaan sendiri, cari puji, cari nama dan lain sebagainya. Tuhan mau setiap kita itu boleh mengalami namanya terobosan baru, pertumbuhan rohani. Jika saudara bertumbuh, contoh seperti ini, seperti danau Galilea ya, dan laut mati. Ini umpamanya, danau Galilea itu dia mengalirkan ke tujuh sungai kecil, dan sungai itu diberkati Tuhan. Setiap sungai ini diberkati Tuhan, diberkati semua tanamnya, airnya. Berbeda dengan laut mati. Laut mati itu dia diisi terus dengan kebenaran. Dan kebenaran itu
ditampung sendiri, dinikmati sendiri, dan akhirnya mati. Dan akhirnya apa? Mati. Contoh mati itu. Akhirnya jadilah asin. Asin kan? Tidak bermanfaat. Akhirnya apa? Semacam dia menutupi diri sendiri. Tidak bermanfaat bagi orang banyak. Seperti halnya HP ini tadi, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak saya manfaatkan dengan baik, saya manfaatkan hanya dengan menonton hal-hal yang tidak baik, dengan menonton hal-hal yang tidak positif. Lama-kelamaan HP ini akan mati. Karena tidak dibagi kan? Tidak dibagi, tidak dicas, tidak diisi. Kosong akhirnya, itu mati. Ini hal yang seperti HP ini. Dan seperti itu juga setiap kita. Kalau kita memiliki pertumbuhan rohani, kalau kita hanya kita diam berdiam diri, tidak keluar, kita ingin membagikan bagi banyak orang, tidak membagikan kebaikan Tuhan itu, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami yang namanya mati suri. Mati suri secara apa? Secara spiritual, secara roh. Secara roh Bapak Ibu Saudara mati. Tahunya Bapak Ibu itu mati. Kenapa? Karena tidak diuji seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan apa yang saat ini sedang terjadi. Contoh, saya menyaksikan sendiri ibu Adi mengalami yang namanya mengalami proses Tuhan. Tapi ibu Adi memiliki apa? Ibu Adi dan Pak Adi mempercayai karunia Tuhan itu. Dengan apa? Ketika kami teman sepelayanan kami ini datang, kami mendoakan, mereka menerima, berkah. Jadi mereka itu mengimani, sembuh, memperkatakan amin. Nah, sama seperti itu karunia kalau kita tidak memperkatakan setiap hari, dia itu mati. Benih yang sia-sia. Benih itu sia-sia. Kita memilih benih tapi nggak bermanfaat. Nah, makanya banyak sekali hari-hari ini pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak memilih fokus hidup yang benar. Kenapa? Fokusnya hanya pada satu tempat. Perjalanan nyaman. Tapi hari-hari ini Tuhan mau setiap kita itu keluar dari zona nyaman. Saya juga belajar hari ini keluar dari zona nyaman. Yang tadinya saya senang di tempat yang ber-AC, kan juga dulu ber-AC. Sekarang saya mulai mencoba untuk bagi kemuliaan Tuhan datang ke tempat orang-orang yang tidak ber-AC ya, melayani walaupun pakai kipas atau mungkin pakai kipas ini. Tapi itu semuanya, kalau tujuannya fokus utamanya Yesus, pasti kita diberikan sukacita. Kita diberikan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melakukan sesuatu itu mungkin karena hikmat Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita itu dengan cara yang berbeda-beda, Saudara. Dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, saya ini orangnya itu tipe orang yang spontanitas ketika melakukan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan doakan, saya langsung lakukan. Tidak patah hati. Tapi ada baiknya, karena saya ini orangnya mudah sekali namanya bergaul ya dengan siapapun. Nah, makanya dijuluki Eko. Habis itu tapi Eko, semua sebab Eko. Apapun yang begini, saya tahu gitu. Dan puji Tuhan ya, pada sore hari ini saya di kesempatan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan ini. Dan saya percaya setiap kita tidak serta merta hari ini datang ke sini itu kayak Franky dan Om Nyong dan Adi, semua teman-teman dari toko, bukan serta merta hari itu karena di ini ya diminta sama Ibu Adi sama dan Adi. Tapi mungkin ini tidak semua tahu dalam hari setiap saudara teman-teman sudah tahu, kita sudah panggil untuk teman-teman ini boleh menerima inkarnasi kebenaran ini. Teman-teman ini juga boleh mengalami yang namanya terobosan baru.
memiliki pengertian tentang karunia. Jadi kalau di toko lagi misalnya ada teman yang sakit, saya kepala, aku sakit kepala, langsung hasilnya, langsung bilang, ada kontrak, bukan. Jadi yang dirubah itu dengan tindakan iman. Saya kepala, oh ya, dalam nama Yesus, tumpah, sembuh dalam nama Yesus. Habis itu, apapun kesulitan teman-teman, ya saling mendoakan, saling menguatkan. Kenapa? Hendaklah setiap kita bertekun dalam kasih. Kasih itu apa? Aplikasikan. Saya banyak belajar juga hari-hari ini juga tentang bagaimana mengasihi tanpa pamrih. Nah, mengasihi tanpa pamrih seperti itu. Contoh, saya ada quote dia bilang begini. Nasi ialah ada kemampuan dibagikan salah satu yang hadir di sini. Kasih ialah yang tidak terpatahkan oleh keadaan apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Kenapa saya bagikan ini? Setelah saya menemukan Bapak Ibu Saudara, saya sekarang umur sudah hampir 40 tahun, saya baru mengerti kasihnya Tuhan ini, arti dan kasih Tuhan itu, kasih Filio itu, kasih yang memberikan sampai sakit itu sudah tidak terasa lagi. Ya, saya renungkan dan puji Tuhannya, saya langsung dapat. Saya mulai sepanjang hari saya Tuhan, saya mau lakukan ini, dan saya mau lakukan ini, dan saya belajar. Tuhan ingatkan, oh, kamu ini ada ganjilan nih, kamu pernah ini. Jadi Tuhan kayak apa namanya, kayak dibuka gitu, panjang. Kamu dulu, selama kamu dulu, kamu pernah buat salah ini, kamu arogan, kamu ini, kamu. Jadi aku sepanjang hari, selama ya sekitar seminggu ini, saya melakukan Tuhan, saya mengaplikasikan ini tentang posisi tadi. Saya Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau mengasihi tanpa ada rasa pahit, saya mengampuni Tuhan tanpa ada rasa namanya bosan, tidak ada rasa namanya yang kayak semacam dibuat-buat, seolah-olah kasih tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kasih yang suam-suam kuku. Jadi kebenaran itu harus diaplikasikan, harus dipraktekkan. Supaya apa? Setiap orang yang menerimanya mengalami kasih itu sendiri, mengalami berkat itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang saya bagikannya, kita harus memiliki apa dasar ketika memulai. Kita memiliki dasar yang pertama, ya kita baca dalam Galatia 3:25-29. Dan setelah iman datang, kita tidak lagi berada di bawah tuntunan hukum Taurat, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Kamu semuanya telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Jadi intinya gini, setiap kita itu tidak serta-merta ketika bertobat tidak dibaptis, ya sudah. Tapi di sini penekannya, Tuhan mau setiap kita itu ketika kita sudah dibaptis mengalami pembaharuan pikiran, mengalami pembaharuan hati, kita harus juga namanya menjadi serupa. Gimana sih? Serupa di mana? Sini, sebentar. Berdiri. Contoh. Kata serupa itu gini, saudara. Ini serupa. Jadi kalau serupa itu saya jalan ke sini, saya ikut. Saya ke sini, dia ikut. Saya belok ke kiri, dia ikut. Itu namanya serupa. Nah, walaupun tidak sama, tapi intinya serupa tapi tidak sama. Setidaknya tujuan kita itu adalah fokus kami Yesus.
gitu. Fokus kita adalah Yesus. Berapa banyak sekali hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti esensi dari kebenaran itu. Habis itu ayat yang ke-28, tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jika kamu memiliki Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham, menjadi pewaris dan dari perjanjian itu. Setiap kita ini sudah ditentukan sebagai pewaris. Jadi ya, pewaris ini kan, pewaris itu adalah mutlak. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Setiap kita ini sudah menjadi keturunan Abraham, kita menjadi pewaris. Nah, itu pewaris, kasih karunia dan sebagainya. Kekayaan kehormatan itu sudah kita miliki, tapi bagaimana kita mensikapinya? Di sini bicara kaya itu berbicara kaya itu bukan bicara harta, lebih tepatnya bicara tentang apa, rendah hati. Kalau orang yang memiliki rendah hati, pasti dia kaya, kaya sama apa? Dalam pengetahuan. Tapi kalau dia kaya secara materi, belum tentu dia kaya dalam pengetahuan. Seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, dari kesimpulan dari semua ayat ini ada tiga hal. Yang tadi poin pertama, kita memiliki roh yang sama. Ya. Yang pertama, kita memiliki roh yang sama. Kedua, kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan kita Yesus. Yesus. Yesus yang sama. Yang ketiga, kita memiliki Elohim, Bapa, Bapa surgawi yang sama. Yang ke lima, yang keempat, kita memiliki kasih karunia yang sama. Jadi di sini kita tidak ada lagi yang namanya beda. Mau kamu orang kaya, orang miskin, mau kamu itu sebagai penjual kopi, atongan, atau kamu mau sebagai perawat, mau kamu sebagai security, mau sebagai pendeta, driver, mau sebagai karyawan toko, mau kamu itu kaya, mau miskin, itu tidak ada lagi perbedaan itu. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita bangun? Saya harus bisa kita bangun. Ada. Jadi segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Amin, Bapak Saudara. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam loh hati setiap kita, dan kita mempraktikkan hari lepas hari. Dan saya percaya, saya bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi saya menyampaikan ini karena hikmah Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun, saya pun juga belajar, saya juga sampai detik ini belajar dan belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita mau, mungkin ada yang mau minta, mau didoakan atau apa? Yang mau didoakan? Omnya. Kita mau oke, kalau ada kita mau bersatu dalam doa. Kita mendoakan Kak Juliana, Maria, habis itu ibu dan semua yang rokok. Saya percaya Tuhan akan menjawab dan memulihkan keadaan setiap kita seperti memulihkan keadaan setiap kita. Amin. Yes, sir.
kami percaya Tuhan, ketika kami angkat tangan Tuhan, turun tangan atas kami, kami serahkan Tuhan, kami bersepakat Tuhan, apa yang saat ini yang problem yang dialami dari Kak Ilana sebagai ketua SC, Tuhan kami percaya Tuhan sumber penyelesaian itu berdaulat atasnya, memberikan hikmat melipat pengetahuan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir lidahnya adalah perkataan kebenaran, perkataan yang kuat, yang kokoh. Karena setiap perkataan yang kokoh, yang kuat berdasar daripada kebenaran firman Tuhan, itu tak akan tergoyahkan, tak akan terkalahkan. Kami percaya Kayu Riana akan diberi hikmat, diberi kemampuan melewati proses ini. Saya percaya kalian sudah menang, kalian sudah memperoleh kemenangan itu. Kami percaya di dalam nama Yesus. Amin. Setiap instansi yang terkait Tuhan dalam hal ini, kami percaya Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap mereka, Tuhan jamah hati pikiran mereka. Biarlah roh kebenaran, kejujuran, budi pekerti turun atas mereka Tuhan. Biar kebenaran Tuhan yang melindungi mereka, yang menawar mereka, sehingga kebenaran itu yang dinyatakan, disaksikan oleh kayu yang nantinya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya. Dan juga berdoa Tuhan buat Tim Maria yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa. Besok jam 11 Tim Maria akan berangkat bersama keluarga dan rombongan ke Surabaya untuk mempersiapkan satu dan lain hal untuk persiapan pernikahan anak mereka. Kami percaya engkau jaga, engkau pihara anak ini dari Palangkaraya sampai ke Surabaya, bahkan sampai acara berjalan. Kami percaya dari awal pertama sampai akhirnya penyertaan Tuhan sempurna. Apapun menjadi kebutuhan, apapun menjadi persiapan yang mereka jalankan nanti, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Karena pengharapan Cik Maria adalah di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga berdoa juga Tuhan buat Ibu yang saat ini sudah mengalami menjijat yang luar biasa. Amin. Bisa sudah dipulihkan. Haleluya. Dan sebentar lagi Ibu akan berjalan. Yes. Amin. Dan Ibu akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam rumah tangga ini. Kami percaya Ibu sudah mengalami mujizat. Dan juga kami percaya Tuhan, Ibu semakin hari semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam iman dan pengertian akan firman Tuhan. Jadi kami berdoa buat Tuhan, buat dan Adi sebagai kepala keluarga rumah tangga Tuhan ini. Terima kasih buat pribadinya Tuhan yang selalu tetap bersabar, tetap bertekun dan tetap menjadi penyalur kebenaran-Mu, yang selalu membagikan cita-cita dan misi yang terbaik kami, menjadi motivasi bagi kami, memotivasi kami untuk tetap berteguh di dalam iman dan tetap melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga yang bertangga ini. Saya juga berdoa juga Tuhan buat Mariawan Tempo dari Pak Adi. Setiap mereka disini yang berkati, diberkati setiap mereka, diberkati setiap kerjaan mereka, diberkati setiap pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Apapun kesulitan mereka dalam melayani dan percaya, hikmat kasih karunia Tuhan mengalir atas mereka. Dan yang percaya Tuhan ada kasih persaudaraan di antara mereka, dan mereka saling melayani, saling mengampuni, dan saling juga menopang satu sama lain. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Terjadi dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan yang juga telah setiap kami yang sudah dapat hamba-Mu sebutkan kami satu persatu, kami percaya kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua diberi kasih karunia, damai sejahtera. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami hari lepas hari, dengan percaya kami dimampukan, kami bisa disanggupkan karena Tuhan Yesus yang berdiri di hadapan kami, menopang dan menuntun jalan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan.
biarlah cerita kebenaran-Mu selalu ada di dalam roh hati kami dan boleh bertumbuh berbuah 100 kali lipat dari apa yang kami harapkan dan doakan. Kami bersyukur buat sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Untuk mengakhiri acara kemarin, mari kita berdoa dulu. Kita nyanyikan sesuatu bagian. Terima kasih. Terimalah berkat anugerah daripada Bapa Yahwe yang menyertai kita mulai hari ini. Sukacita dan sejahtera dan apa yang kita kerjakan semua akan berhasil. Amin. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan pertama sekarang ini kami akan mau menjadi berkat kepada Bapak. Berikan kami ini sebagai berguna bagi tubuh kami Bapak. Kami berserah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, ini baru dari pertumbuhan. Amin. Ah itu keluar dia. Keluar. Iya, ini keluar keluar. Ayo, berserah. Oleh ada Bu Yuliana, jadi ini RW. Kalau nggak ada Bu Yuliana, RT. Ya, amin. Mohon maaf Bu Yuliana lah, soalnya ibu ada, jadi RW. Amin. RW, RW. RW. Aduh, gimana nih? Mas Bu, Mas Bu, di situ tadi. Wes, Mas. Dan masuk ketemu bisa saya. Eh, suruh saya anu sambutan gimana kesan terhadap kelompok kopi hitam nih? Ini masuk masuk YouTube. Ayo ayo. Ayo Mas Pri. Kesan kelompok kopi hitam nih. Bagus ya, jalan kebersamaan, saling mensupport, amin, dan saling pelayanan, saling support, bagus ya. Kesan dari bandara itu, dari bandara, penguasa bandara itu. Kau pol, jangan pol.
Ini ibu RT kita lagi makan RW. Banyak. Tapi lain konteksnya nih, bukan? Jangan salah. Takutnya nanti salah paham orang kan. Kenapa RT makan RW? Jangan banyak aja, jangan sedikit-sedikit, jangan lalu banyak makan. Udah memandang Tuhan. Enggak lah. Masih buta tuh ya, lupa sama itu. Ah, coba. Tadi malam sini, Pak. Sini, masuk dulu. Sini, coba. Coba. Enggak. Buat semuanya, tetap semangat. Kita itu, Pak. Tetap produktif dan tetap makan. Oke? Okay? Intinya kenyang. Udah, selanjutnya.